Ustaz tak jawab kan? Dengan membaca kitab Al-Fatihah
Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan juga kepada mereka sekiranya tidak kebenaran dengan memberi atas mereka rahmatan yang dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh mereka kepada malaikat yang berada di sisi dan Tuhan. Untuk itu kami meneruskan atau menemani tempat ini. Mari kita mengkomparkan semua para ahli untuk kita bersama-sama. Mengenai jadi bicara sebagai satu tahun dua tahun yang akan sampai kembali Al-Fatih Tusat Agar Tus atau Tusat Kamilus atau lebih dikenal sebagai UAI dengan secara berbahaya Majlis Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan pengerusi majlis kita pada pagi ini yang baru saja memberikan kata-kata aluan, yang kita hormati seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rashidin, Masjid Daerah Bandar Alor Gajah atau Daerah Alor Gajah Melaka, para imam, para bilal, alim ulama, asatizah, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur, terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu memberi izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Dan pada pagi ini Allah izinkan pula berada di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah Melaka ini dalam satu majlis ilmu soal jawab agama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ni menarik rahmat dan berkat daripada sisi Allah. Dan semoga apa yang kita buat pagi ini ditulis dalam buku amal kita, satu amal soleh yang memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia dan menjadi satu sebab daripada sebab-sebab kemenangan kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Jadi slot kita pada pagi ini menjawab soal jawab soal-soalan agama yang dikemukakan oleh penduduk di sinilah. Alhamdulillah soalan yang ada dah depan saya ini ada lebih kurang 30 soalan. Neh. Jadi siapa yang nak bertanya lagi boleh hantar soalan. Neh. Apa jua jenis soalan boleh hantar sebab bukan wajib jawab pun. Neh. Kenapa buat soal jawab agama? Sebab bila kita mari kadang-kadang kita ada masalah. Tapi masalah tu tidak disebut oleh penceramah, kita tak selesai masalah. Neh. Sebab itulah soal jawab ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita tengok dalam hadis, dalam Quran banyak soal jawab. Dalam Quran misalnya ada ayat Allah tanya Nabi. Itu soal jawab, Nabi jawab. Ada ayat Nabi tanya Allah. Ada ayat Nabi tanya rasul yang lain. Ada ayat Nabi tanya malaikat. Ada ayat malaikat tanya Allah. Betul tak? Soal jawab dia mengeluarkan hukum. Hukum itu, keputusan dari jawapan itu menjadi sandaran bagi hidup kita sebagai orang yang beriman. Dalam TV pun sekarang banyak dah rancangan soal jawab agama. Saya cek dulu lebih kurang 2010 lah. Start 2010 dalam TV banyak soal jawab agama. Sekarang 2018 lebih banyak lah. Kita bangun nak sembahyang subuh ke 4:30, ada dah soalan dalam TV. TV 1 anta tanya, ana jawab. TV 2 ana jawab, antum tanya. Dia pusing-pusing tajuk lah. TV 3 tanyalah ustaz, ustaz jawab. TV 8 kami tanya, ustaz tak jawab-jawab sampai sekarang. Macam-macam tajuk. Semua tu maslahat kebaikannya untuk masyarakat Islam kita. Betul tak? Kerana asbab daripada pertanyaan datanglah jawapan. Daripada jawapan menjadi sumber hidup orang Islam. Neh. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Apakah hukum orang yang suka membesar-besarkan perkara yang kecil hingga menimbulkan pergaduhan?
Apa hukum membesarkan perkara kecil? Benda ni benda kecil-kecil je, tapi dia suka besarkan sehingga menimbulkan perkelahian. Baik. Dia ada kalanya menimbulkan, membesarkan yang kecil ini dipuji syarak. Ada kalanya dilarang. Ada kalanya harus, tidak dilarang. Okey, boleh. Dan ada kalanya dipanggil lebih baik kita besarkan benda ni. Apakah perkara yang digalakkan? Benda kecil kita bagi besar. Masjid. Masjid kecil je kita buat lagi jadi besar. Membesar-besarkan benda yang kecil. Nampak? Ha, itu disuruh syarak. Berlumba-lumbalah kita besarkan masjid yang kecil. Yang tak ada masjid, buat masjid. Masjid ada dah tak muat, kita besarkan lagi. Kutip derma, bagi besar. Itu panggil membesarkan. Tak salah. Dapat pahala kerana dia termasuk membina masjid. Masjid yang ada kita besarkan lagi termasuk bina masjid. Man bana lillah, kata Nabi, masjidan banallahu lahu fil jannati mislah. Barang siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan bina pula seumpamanya di dalam syurga. Dalam kitab syarah hadis, ulama kata termasuk membina ialah membesarkan masjid. Ha, tu. Kita besarkan rumah kita, hukumnya harus. Bukan sunat, harus. Tidak salah. Rumah kita dulu 2 bilik je, kita besar lagi jadi 4 bilik. Itu membesarkan benda yang kecil. Tak apa. Dan ada kalanya haram. Ni, membesarkan perkara kecil yang jadi perbalahan. Ini perangai tak molek. Buanglah perangai huduh ni. Benda kecil je, dia ada ulang-ulang. Sepatut benda yang kecil, jangan sebut. Contohnya dalam kehidupan suami isteri. Benda kecil je. Contoh suami terlambat reply WhatsApp bini. Faham tak? Sepatutnya bila ting masuk mesej dari bini, terus suami jawab. Tapi suami buat kerja dulu. Faham? Buat kerja dulu dalam sejam, baru dia jawab mesej tu. Dah jadi isu di bini. Kenapa abang lambat jawab? Itu perangai huduh dia panggil. Sepatutnya sabar. Mungkin suami kita ada masalah. Contoh dia dapat jawab, dia dapat baca je tak dapat jawab, tengah memandu. Biar ada kemungkinan dia panggil sengka baik. Sengka ni dua, satu sengka baik, satu sengka buruk. Sengka yang baik dulu. Itu Tuhan suka. Mungkin suami aku sedang memandu. Mungkin suami aku sedang bercakap dengan orang mustahak. Mungkin suami aku tengah jalan dan sebagainya. Atau mungkin suami aku tak mampu menjawab kerana pada masa itu dia sudah habis kredit. Faham lagi? Banyak benda yang kita boleh mungkinkan yang menyebabkan hati kita jadi tak marah. Jadi patut benda kecil lagu tu diam. Bila sejam dah suami kita jawab, terima kasih. Nidak bila suami jawab, kenapa jawab lambat? Saya ingatkan abang mati dah tadi. Faham tak? Jadi benda-benda itu akan menyetuskan perbalahan. Itu contoh benda kecil je. Isteri silap buat air. Faham? Suami order Nescafe tarik buih di bawah. Faham? Contoh. Jadi isteri ni silap buat buih di atas. Faham? Patutnya minum je lah. Memang kita order lain. Pasal bini kita, sampainya lain. Minum je lah. Bukan order yang mudarat. Order Nescafe sampai minyak petrol. Itu lain. Ini sampai Nescafe juga. Cuma kedudukan buih bawah dengan atas. Atau kurang manis jadi termanis. Itu benda kecil ke benda besar? Benda kecil itu orang panggil. Jangan sebut langsung. Tak usah kata nak besar kan? Jangan sebut. Jadi order kali yang kedua kita sebut dengan lebih jelas. Yang satu lagi, Nescafe tarik buih di bawah, airnya di atas. Itu cara dia. Baru aman kita hidup. Betul tak? Jangan sebut benda-benda kecil. Kadang-kadang kawan kita terlambat. Terlambat 2 minit kita besar-besarkan. Yang kita nak besar-besarkan terlambat 2 jam. Baru kita sebut, apalah awak ni menyusahkan orang lah. 2 jam saya kena tunggu begini lah. Itu baru kita boleh sebut. 2 minit benda kecil, jangan sebut.
Neh, ha, jadi kiahlah dengan segala perkara. Neh, benda-benda yang benda kecil je. Neh, bila ada kesilapan, kekurangan antara pasangan kita ke, pasangan di rumah ke, pasangan partner bisnes partner ke, rakan perniagaan ke, atau kawan-kawan sekampung, tak tasa ambil hal, jangan ambil pot. Hidup ni biar banyak tasamuh berlebih kurang, barulah kita kurang berbaloh. Kurang baloh, kuranglah kita nak sakit hati. Kurang sakit hati, mudah semayangnya khusyuk. Betul tak? Ha, tapi kalau benda penting, jangan lebih kurang. Tak boleh. Terutama dalam hukum Allah. Hukum Allah tak boleh lebih kurang. Tak? Ha, tengok bini kita tersilap semayang zuhur 2 rakaat. Kurang 2 rakaat. Tak apalah. Tak kata lebih kurang lah. Okey. Nampak tak? Tak boleh. Benda haram, benda mungkar, kena tegur. Bang, hak kita cerita ni benda dunia. Bang, kalau hak benda-benda kecil, tak usah sebut-sebut sangat. Ne? Dia akan jadi baloh. Nak? Soalan seterusnya. Macam mana nak lembutkan hati adik saya yang degil dan keras kepala? Adik dia ni, kepala dia keras. Jadi nak lembutkan macam mana? Kalau ikan keras, senang. Kita makan ikan atau sutung. Sutung tahu tak sutung? Sutung ni kalau Terengganu banyak lah. Sutung kalau orang Terengganu makan, sutung ketupat. Satu lagi dia panggil sutung torok. Sutung torok yang panjang. Sutung torok orang Terengganu tak makan. Pasal dia keras. Tapi orang luar dia pergi mancing, dia makan je sutung tu. Sutung torok tu kalau kita nak makan boleh. Letak atas kayu, atas latar tu, atas latar katok dengan kayu. Tom 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 sampai ke ekor. Nak baru boleh rebus, boleh gulai, boleh kari. Kalau kari terus macam slipper. Faham ni? Nampak? Tapi orang-orang tak tahu dia goreng gitu je. Pasal dia memang keras. Sutung tu memang untuk belah, dijemur, buat kering. Baru sedap. Gulai sutung kering. Baik. Kalau sutung nak lembutkan, katok. Maka, begitu jugalah. Nak betulkan kereta accident. Kerah tak tu? Body kereta. Gostan tak nampak belakang, tum, langgar di van. Kepek body kereta. Viva, wajah, wira. Faham? Kepek habis. Bila kepek itu, macam mana nak suruh jadi dia baik balik? Kena katok. Okey, nak katok, dia tak makan, keras. Macam mana nak bagi lembut? Bakar dengan api je. Katok terus tak jadi. Bang, bakar dengan api. Jadi hati manusia pun kena ketuk body juga. Bang, bila ketuk body baru jadi lembut. Dia gitu saja. Kereta accident kena katok. Kereta tak accident, lap dengan bulu ayam. Ada tak sini bengkel ketuk bodi tak pakai katok, pakai lap dengan bulu ayam? Faham? Memang tak molek punya. Kereta molek je. Yang tak accident lagi, baru keluar kilang. Tak ada accident, baru hari-hari pakai bulu ayam. Tapi kalau accident, tak main bulu ayam pun. Kena katok. Tukur, besar-besar ni tukur. Bang, bakar dengan api. Hati manusia pun kena bakar. Kena katok, baru jadi lembut. Bila lembut, hati itu terima kebaikan. Bila keras, dia tolak kebaikan. Sebab tu kita tengok, orang ni aku kabur macam-macam, tak pakai pun. Hati keras. Dia 2 step. Satu, hati keras. Jangan sampai hati sudah mati. Bila mati, balik awal. Orang Terengganu panggil hati mapuh. Hati keras tu pertengahan lah. Tapi keras hati dia payah menerima pengajaran. Hati mati tidak menerima langsung pengajaran. Jadi lembutkan hati kita. Hati kita sebenarnya keras. Hati memang keras. Sebab apa? Sebab yang jahat manusia ini hati ya. Tangan esko. Kaki esko, mulut, mata, lidah, anggota tu esko. Hati MB. Hati ketua menteri.
Betul tak? Hak ni punah, tangan punah. Betul tak? Dia boss, big boss. Jadi lembutkanlah. Apa yang melembutkan hati? Nah, yang pertama ialah doa. Yang kedua zikrullah. Yang ketiga kita tengok orang yang sakit. Yang keempat ziarah orang mati. Yang kelima banyak sedekah. Yang keenam berkawan dengan orang susah. Ni kita kawan dengan orang senang, hati kau kerah. Sabar dok. Nah, orang mati tu tengok, orang sakit tengok, orang sakit baru jadi lembut sikit hati. Ni duk tengok hiburan, hati makin kerah. Duk tengok joget. Faham? Orang duk tengok kuliah, dia tengok baganza. Faham lagi. Nah, tengok orang sakit, sakit ha. Nah, tak boleh nak bergerak. Padahal dia ni orang kaya ni. Bukan dia ni ada kereta 15 buah ni. Oh dia ni. Lepas tu sekarang, sekarang doktor tak benar dah naik kereta. Kalau benar pun tak boleh naik dah. Dah 15 buah. Sebiji dekat 1 juta. Tak boleh naik satu pun. Ada satu doktor bagi naik. Model apa? Wheelchair. Faham? Itu pun nak pergi berok je. Naik wheelchair. Faham? Jadi kita pun insaf. Betul tak? Baru jadi lembut hati. Tengok orang mati, pergi di kubur. Bang, bukan sekadar nak tunjuk muka hadir. Nabi kata zurul kubura, pergi ke kubur, ziarah kubur. Apa sebab? Li'annaha tuzakirul akhirah. Kerana berhidup di sana, bila membuka minda, kamu akan jadi ingat kepada akhirat. Baru berhasil ziarah kubur, bawa orang mayat atau ke kubur. Kalau pergi sembang, ho ha ho ha ho, atas kubur pun cakap, oh bola yang kedua lawa masa kena tiang. Cakap ha bola atas kubur. Bang, bila nak lembut hati? Tengok orang mati, tengok. Sekaya-kaya manusia, habis dibuka bajunya oleh Tok Bila. Sebab nak mandikan mayat. Itu lembutkan hati. Nak duk kerah sangat, suka payuh sangat nak semayang. Kerah sangat, kuat sangat nak berekor, tengok tu mayat. Betul tak? Miskin akhirnya. Kita hakikat hidup kita miskin. 3 kali miskin, 1 kali kaya. Kalau main bola 3-1, kalah ke menang. Sekali kaya, 3 kali miskin hidup manusia. 3-1, menang ke kalah? Kalah. Menang miskin, kalah kaya. Bila kita miskin, yang pertama kita lahir dalam keadaan telanjang. Siapa sini bila lahir pakai tengkolok? Ada samping baju Melayu ada? Tak, telanjang bogel. Tok Imam pun telanjang. Tok Bila pun telanjang. Mana? Perdana Menteri pun lahir telanjang. Orang kaya pun lahir telanjang. Apa makna telanjang? Makna telanjang ialah miskin. Tak ada apa satu. Sekarang kita sudah dewasa, kaya sekejap. Nah, ada kereta, ada motor, ada rumah, ada bini, ada lori. Nah, nanti mati, telanjang balik tak? Telanjang buka. Nah, nak buat apa? Mandi mayat. Telanjang balik. Ada kopiah cabut kopiah. Ada topi Jeffrey Dean tabuk. Jeffrey Dean. Pakai kot pun buka kot. Nah, tinggal body only. Koteng-koteng kau tengah panggil. Telanjang pula nak mandi. 2-1. 2 miskin, 1 kaya. Yusharun nasu yaumal qiyamati uriyana. Akan dibangkitkan manusia di padang mahsyar telanjang. Tak ada baju. 3-1. Kena ingat. Barulah lembut hati. Faham? Zikir kena banyak. Kita orang awam, kalau boleh lah, sebelum naik matahari, ikut suka pukul berapa pun. Habis semayang subuh tengok 6.20 atau 6 suku. Ambil peluang sebelum keluar matahari 7.10. Kata gini, Astaghfirullahalazim 300 kali. Bang, untuk lembutkan hati. Untuk kita orang awam lah. Cak ayang ni, padang dah. Bang, 300 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Bang,
Jangan pula pergi baca kitab para wali. Dia nampak tak? Rabi'atul Adawiyah 7,000 kali. Faham lagi? Tok dang kita 2 hari menerak terus kita. Kita cak ayam orang kampung biasa cukup 300 kali sebelum naik matahari. Dia melembutkan hati, dia menghilangkan resah gelisah. Dan dapat keampunan daripada Allah. Kita kata tu minta ampun daripada dosa ya Allah 300 kali, sekali je Tuhan terima, ganap habis dosa kita. Faham? Soalan seterusnya, bagaimana nak tarbiyah isteri supaya dia benarkan kita kahwin isteri kedua pula tau. Ini di Amerika dipanggil the question certified. Soalan mencari baloh. Faham lagi? Tak ada kerja lain orang laki-laki ni. Dia kira nak bini lebih je. Faham tak? Tak ada kerja lain. Hak ni kita jawab kemudian sikit. Soalan seterusnya. Jiran saya kutip kucing kat pasar yang sakit. Dia bawa balik tapi dia tak rawat kucing itu. Berak merata-rata. Ada yang mati. Apakah hukumnya? Mohon penjelasan. Baik. Jiran dia ni suka kutip kucing. Tak, ada orang suka kutip apa benda ni, buah-buah. Dia kutip kucing buat balik. Tapi dia tak rawat. Jawabnya rawat tidak wajib. Faham lagi? Sunat kita bantu. Tak wajib kita berjalan tengok kucing demam bagi ubat demam. Kucing batuk bagi ubat batuk. Sunat kita ringankan dak kesakitan yang ada pada makhluk. Jadi dia buat balik, dia tak rawat, dia bagi makan saja. Faham tak lagi? Jadi yang moleknya kita rawat dia. Faham tak lagi? Itu yang terbaik. Yang jadi masalahnya ialah buang najis berok. Dengar baik-baik. Siapa yang ada binatang, binatang dia pergi mudaratkan jiran. Contoh, lembu mari rumah kita, lembu tu makan pokok bunga kita. Baru beli tadi kat pasar tani, bunga ros RM5. Faham tak? Kita letak bunyi ngap sekali je. Tengok tinggal plastik saja. Faham tak lagi? Dalam hukum Islam, tuan lembu kena ganti RM5 tu. Faham tak lagi? Jika sengaja tak ganti, berdosa. Dan jika tuan lembu nanti meninggal dunia, tak boleh dibahagikan harta dia sebelum dibayar RM5 hutang makan bunga lembu ni tadi. Faham tak? Itu konsep Islam. Adil lah Islam ni. Siapa kena ganti? Tuan lembu, bukan lembu. Lembu tak kena ganti. Dia boleh makan siapa punya dia suka. Bunga raja pun dia boleh makan. Pasal apa? Dia lesen besar. Lesen apa Ustaz? Lesen lembu. Faham lagi? Nampak tak? Dia tak kena hukum syarak. Yang kena hukum syarak tuan lembu. Maka kucing gitu juga. Kucing jiran mari berok rumah kita. Mudarat tak? Mudarat lah. Busuk rumah kita. Faham? Maka tuan kucing wajib mari rumah kita, basuh lagu mana cara pun supaya hilang najis itu. Kalau sengaja dia diam, berdosa sampai mati. Faham? Itu sekali berok. Jangan main-main hukum Islam. Faham? Sangat adil. Kita tak buat pejam mata. Padan muka. Diam. Buat padan muka. Faham? Gitu. Malainkan tuan rumah yang diberok itu dia reda. Dia halalkan. Tak apa. Bila tuan kucing mari nak basuh, dia kata, jangan basuh. Saya minat take kucing. Tak apa. Faham? Itu barulah tak kena hukum. Faham? Jadi faham baik-baiklah tu. Soalan seterusnya. Semalam saya hampir mendapat kemalangan. Maut. Kerana saya hampir dirempuh CRB. Ia berlaku ketika saya nak pergi masjid untuk solat Jumaat. Adakah ajal saya belum sampai? Atau ia peringatan kepada saya untuk baiki diri? Mungkin juga ia terhindar kerana saya ada menderma dan saya ada melakukan kebaikan kepada ibu bapa saya. Pencerahan dipohonkan. Baik. Dia ni nak pergi sembahyang Jumaat.
kemarin dulu lah, hampir dilanggar oleh kereta Honda CRV. Kalau kena mati, mungkin laju kok. Nah, ha, jadi dia tertanya-tanya, adakah dia tak kena tu, miss, panggil miss, tak kena langgar kerana ajal belum sampai? Tak. Atau kerana ia satu peringatan kepada saya? Yang ketiganya, ataupun sebab dia ada derma untuk masjid dulu, ataupun sebab dia buat baik ke ibu bapa? Jawabnya, masalah sebab apa dia tak kena langgar itu rahsia Allah. Ada yang kita kata betul, boleh jadi, dan ada yang kita sampaikan tidak tepat. Yang pertama, dia kata, adakah belum ajalnya yang dia tak kena langgar itu? Jawabnya, hak tu betul, memang tepat 100%. Awak tidak kena langgar, dekat dah nak kena langgar, memang belum ajal. Kalau dah ajal, soalan ni tak sampai di meja. Faham tak lagi? Betul tak? Neh? Neh? Kalau dah ajal, dia tidak ada miss. Bang, bila ditulis dah kena langgar di CRB sekian hari bulan, meninggal, tak ada miss. Iza ja'a ajaluhum, kata Allah, la yastakhiru nasa'atan wa la yastaklimun. Apabila datang tempoh kematian kamu, tidak boleh kamu undur atau cepat walau satu saat. Tak boleh, mesti kena. Duduk di mana pun, sampai masa dia akan pergi ke tempat matinya, tidak akan lari. Faham? Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Pegang betul-betul, jangan bagi lari. Neh? Ha. Bila 4 bulan kita duduk dalam perut mak kita, mengandung ke kita, 4 perkara Allah suruh malaikat tulis. Yang pertama, uktub umrohu, tulis umurnya berapa. Yang kedua, uktub ajalahu, tulis ajalnya. Nampak? Rezeki, tulis. Apa pekerjaan kita, tulis. Jadi bila tulis dan ajal, ikut apa yang ditulis. Nampak? Jadi bila tidak ajal, tidak kena. Sebab tu kadang-kadang tak kena. Kita duduk di sini, tiang jatuh sebelum kita. Ha, kerana belum ajal. Kalau sudah ajal, garanti kena. Nampak lagi? Ha, neh? Kalau ajal, tak boleh lari. Tak boleh. Ha. Kalau roktek lain, kita boleh sambung. Faham? Kita nak pergi jalan, daripada Melaka nak pergi Kuala Lumpur, makan angin. Kita laki masuk dah dalam kereta, bini kita baru kunci pintu. Kita teringat, eh, roktek hidup ke tak? Ha? Nak, kita jatuh ke Atika, kita kata, yang, cuba tengok roktek kereta kita. Bila mati, ya? Betul tak? Ha, bini kita pun pergi depan kereta. Ha, ha? MMC 8832. Tu pelik lah bodoh. Ni roktek, tengok depan. Panah. Ada juga perempuan. Kita suruh tengok rotek, dia tengok pelik. Nah, pakai baju lawa tapi bukan hak Melaka tu lah, bukan bukan alu gajah tu ah. Ha, tu air keruh. Nah. Jadi dia tengok rotek, ah, rotek 31 bulan 12 2018. Ah, lambat lagi. Bang, lambat lagi 2 minggu lagi. Hang, ah, tu lain. Rotek kita ada tak rotek kita? Ada, cuma tak tampar lah. Kalau tapak kat tekok senang tengok. Bang. Yang yang tengok kat tekok abang bila meninggal. Bang lagi. Bini kata tak lama dah bang. 2019 bang. Bulan 7. Bang lagi satu lain. Jadi kalau mati kita, kita tahu tak? Tak tahu. Yang tahu Allah dan malakul maut. Bidang dia, kementerian dia, faham? Jadi kita nak tahu boleh tak? Boleh. Macam mana nak tahu bila kita mati? Orang yang ada nombor telefon malakul maut. Boleh call. Tak, kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Israel. Ni. Orang mana? Saya Haji Ismail, Alu Gajah. Apa hal? Nak tanya meninggalnya bila? Faham lagi? Meninggalnya bulan 3. 2019. Alamak, tak lama dah. 3 bulan lebih lagi.
Boleh anjak-anjak, boleh tunda-tunda. Israel kata tak boleh, tapi nak tukar orang boleh. Ha, tukar buat isteri kita dah. Betul tak? Ha, betul? Ha, kalau kita dapat call. Betul tak? Ha, kalau awak lah, Israel tanya. Boleh nak tukar, tapi dengan siapa nak tukar? Dengan isteri je boleh. Awak nak mati dulu, isteri mati dulu. Jangan jangan tipu ni dalam masjid. Ikhlas. Nak kita matikan dulu. Takut bini ke sayang bini? Ha? Sayang. Ha, tengok, ni baru seorang. Tak. Ha, dia sanggup mati dulu. Ya, kerana sayang ke bini. Ha. Tapi kalau boleh biarlah dia dulu tu. Kalau boleh. Dalam matilah. Ha, biar dia dulu. Okey. Ajal memang, kalau dah ajal memang tak akan mati. Kalau dah sampai masa, mesti mati. Pang, boleh rapat lagi tak? Ramai orang tak boleh masuk. Boleh tak? Rapat lagi. Boleh tak? Tolong rapat ke depan. Masuk bawah meja saya tak apa. Ha, rapat lagi. Biar orang berdiri tu boleh masuk. Ha. Ha, tolong. Jadi pintu tu jadi orang boleh masuk. Okey. Tolong. Ha. InsyaAllah. Memang benar, lagi tidak ajal, tak sampai ajal, tidak mati. Buat lagu mana pun, orang bunuh diri, tak mati. Faham? Kenapa? Kerana ajal belum sampai. Ni bukan bunuh diri, ni nak pergi semain, maaf ya. Orang yang paling banyak kali bunuh diri, rekod dunia, 4 kali. Masih hidup sekarang di Amerika. Cuba Google tengok. 4 kali bunuh diri, tak mati-mati. Faham tak? Kerana belum ajal. Terjun dalam laut, orang tolong. Selamat. Faham tak lagi? Eh? Gantung diri, cabut siling. Siling tercabut. Faham tak? Faham? Lepas tu 2 lagi saya lupa dah. Hidup sampai sekarang, tak mau bunuh diri. Letih kalau dia kata. Faham? Hidup panjang umur. Tak? Sampai. Hari tu jatuh dari flat, tingkat 16. Budak kecil, umur 10 tahun. Patah kaki. Tingkat 16. Kenapa? Belum ajal. Ha, tekad 16 pun cuba terjun sekali, tekad 10 tau. Faham tak? Belum ajal. Muka depan sinar harian, laki-laki mati, jatuh katil. Katil 2 kaki mati. Faham? Sampai ajal. Betul tak? Ha. Kemudian dia kata, adakah Allah nak beri peringatan? Jawabnya, semua kejadian yang berlaku kepada kita sebenarnya tazkirah kepada kita. Nah, semuanya kalau kita tengok dengan mata hati, memberi peringatan. Faham? Hidup itu adalah peringatan, mati itu juga adalah peringatan. Kemudian dia kata, adakah sebab dia bersedekah kepada masjid? Mungkin. Adakah sebab dia buat baik pada wapak? Mungkin. Kerana manusia ini, dia berdoa kepada Allah. Cara Allah mengkabulkan doa, 3 cara. Yang pertama, hari ini kita minta, hari ini Tuhan bayar cash. Hak ni paling banyak kita dapat. Faham? Kita naik kereta, kita nak pergi ke Perlis. Faham? Nak beli buah mempelam. Kita pun berdoa, subhanallazi sakhara lana, umpamanya. Allahumma sallimni fi safari. Ya Allah, selamatkan aku dalam perjalanan ini. Selamat tak kita pergi? Itu paling banyak, selamat pergi balik. Itu Tuhan makbulkan serta-merta. Yang kedua, Allah makbulkan pada kali yang lain. Kita minta hari ini, 2018, 2030 baru Tuhan perkenan. Yang tu yang kita banyak lupa. Tak? Kita pernah berdoa, minta selamat, keselamatan, minta keselamatan. Hari ini Allah bayar, Allah selamatkan orang ni daripada kena langgar di CRB. Nah, itu cara dia. Dan yang ketiga, Allah beri benda lain kita minta, benda lain dia bagi. Kita 3-4 tahun dah kita berdoa minta naik pangkat. 2 kali interview tak naik-naik juga pangkat. Kawan kita ni juga yang seorang naik pangkat. Nah, padahal kita berdoa ikhlas, Allah tak tu naik. Ada tak? Ada. 4 tahun berdoa tak naik juga pangkat. Tapi Tuhan beri apa? Beri yang lain. Kita nak pangkat, dia bagi kita sehat tubuh badan, tak ada kencing manis, tak ada sakit jantung.
Faham tak gih? Ha, kawan kita yang naik pangkat ni, ni kali kedua dah masuk hospital. Faham tak gih? Ni nak belah jantung pula. Neh, nak tukar karburator. Bang, ah tu. Neh. Ha, jadi banyak kita derma panjang umur. Ya, itu sebahagian daripada hadis. Neh. Kemudian buat baik pada ibu bapa, Allah bayar cash. Sebagaimana orang yang derhaka ibu bapa, Allah bayar cash di dalam dunia. Soalan seterusnya, apakah hukum kita baca dalam semayang salah baris dan tertinggal huruf? Adakah perlu saya mufarakah jika imam berbuat demikian? Imam baca salah baris, kita boleh ikut tak imam itu? Dengar baik-baik. Bacaan dalam semayang ada dua jenis kesalahan. Satu dipanggil kesalahan jali, satu dipanggil kesalahan khafi. Kesalahan jali ini kesalahan berat yang tak boleh dimaafkan, iaitu tukar baris, tukar huruf. Faham tak gih? Tukar baris, tukar huruf. Ha, rosak habis makna. Hak tu siapa yang buat silap tu kena ulang balik bacaan. Kalau tak ulang, tidak sah semayang dia. Jika bacaan itu wajib seperti rukun semayang. Nah, ha, rukun semayang yang jenis bacaan ada berapa ustaz? Ada 4 atau 5. Yang pertama takbiratul ihram. Faham? Takbiratul ihram ada 8 huruf. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Siapa yang buang satu huruf, maka tidak sah takbirnya. Contoh dia kata Allahu akbar, tidak ada ra di belakang, maka sudah jadi 7 huruf tinggal. Tidak sah takbirnya. Semayang pun tidak sah. Faham? Lagi apa lagi? Rukun semayang, rukun kauli, baca Fatihah. Fatihah ada 156 huruf. Ditinggalkan 1 huruf, tinggal 155 saja. Tidak sah Fatihah ni. Contoh, akhir sekali waladhalin, ada nun di belakang. Dia tak baca nun belakang. Waladhalin, tak ada nun, li saja belakang. Faham? Tidak sah Fatihah. Ha, kena hati-hati. Yang ketiga, tahiyat akhir. Yang keempat, selawat dalam tahiyat akhir. Yang kelima, ucapan salam. Patut assalamualaikum warahmatullahi. Sekurang-kurang assalamualaikum. Dia ini tak ada huruf alif. Assalamualaikum. Ha, tidak sah. Faham? Ha, jadi hati-hati. Kalau imam kita makmum tegur. Tok imam patutnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Tok Imam Bismillahirrahmanirrahim, teguh huruf sin, ba tak ada. Maka makmum kena tegak Bismillah, kena kata lagu tu. Tok Imam Bismillah, 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 bo tumbuk kerah kepala punya Tok Imam. Faham? Ha, jadi biasa sekali je kalau makmum tegur, Tok Imam ikut dah. Betul tak? Ha. Ingat tak? Kali baca tu memang salah, kita baca bacaan yang betul makmum. Nah, patut Bismillah. Tok Imam kata Bismillah. Maka makmum jangan kata Subhanallah. Tak faham dia. Makmum terus kata Bismillah. Nah. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Yaumiddin. Tak ada maliki. Faham? Ha, jadi makmum apa? Makmum Maliki Yaumiddin, kata yang betul. Faham? Ha, nak tegur kena pandai juga. Tok Imam degil tak mau ulang balik, nak pakai Yaumiddin saja. Makmum kena mufarakah. Dalam hati, aku tidak lagi ikut imam. Boleh. Faham? Ha, dia tak apa lagu-lagu mana niat pun. Nah, bukan mesti aku niat mufarakah saja. Aku cerai dari imam. Aku sekarang seorang diri. Aku tak ikut lagi orang yang di hadapanku ini. Kalau nak rare lagi, I'm alone now. Nampak? Ha, tu boleh. Semua niat tu. Wa inna malikul imri imanawa. Dalam hadis kata, apa yang kita sebut dalam niat itu, itu yang kita dapat. Faham? Ha. Tapi kalau tu imam jatuh tai cicok atau kopiah, nak tegur macam mana? Ha, nak buat macam mana? Eh?
Tengah-tengah tu tai cicak pelepek jatuh atas kepala Tok Imam. Nak tegur macam ni. Ayat apa kita nak baca makmum? Tok Imam baru sudah baca Fatihah, nak baca surah. Ha, kita subhanallah. Tok Imam subhanallah. Apa sebab ni? Aku baca Fatihah okey. Subhanallah. Apa? Lagu tu. Ha, baru bodoh molek. Faham lagi ah. Tak boleh kira, tak ajar, tak reti. Faham? Ha, kita jatuhkan kopiah imam. Faham? Ha, itu pandangan fuqaha. Faham? Jatuhkan kopiah untuk imam. Kerana kopiah itu. Ingatlah kalau kita jadi imam, ada orang angkat kopiah kita jatuhkan. Jangan siku pula. Faham lagi? Nampak dah? Ada problem ni atas ni. Faham? Ha, dia lagu tu. Soalan seterusnya. Adakah boleh kita ambil air kowe di masjid dan bawa balik ke rumah kita sekiranya kita tidak ada air di rumah kita? Tak ada kerja pun ni. Ambil kipas angin, bawa balik. Asal tak ada di rumah barang-barang, dia ambil kat masjid. Beli dulu, beli dulu. Faham? Nah, beli dulu. Harta masjid ni harta wakaf. Apa tujuan orang buat air? Untuk orang pengunjung masjid. Mu nak ambil air balik rumah, tak boleh. Mak, melainkan dalam keadaan sudah tidak ada sumber. Itu pun dengan minta izin. Ha, senang-senang nak ambil barang masjid. Tak ada sudu, dia ambil sudu. Tak ada mangkuk, dia ambil mangkuk. Faham tak lagi? Ha, dia gini. Kita rumah kita betul lah nak minum air, air tak ada. Maka kita wajib beli dulu. Tak boleh ambil lagi harta orang ramai. Kita guna-guna harta kita dulu. Kita beli, tu orang panggil guna duit kita dulu. Faham tak? Itu nombor satu. Mereka potong trik ni. Faham? Ha, tak boleh. Dia ada tertib dia. Tak ada jual. Duit tak ada. Baru kita minta dengan imam atau penjaga masjid. Tuan imam. Faham tak lagi? Ha, kebetulan rumah saya tak ada air. Anak saya nak minum air segelas. Jadi nak minta lah satu baldi, satu botol air masjid. Nah, Tok Imam kata, Allah, lain kali benda-benda kecil gini, jangan susah sangat. Tak boleh, tak boleh. Ha, tak boleh ambil, pergi masjid lain. Faham? Ha, nah? Kena minta dulu. Ni asal sikit terus pakai harta orang ramai. Faham? Tak boleh, harta kita dulu. Nah, ada jual tak di masjid air? Eh, di masjid, di kedai air, ada? Ada. Bila kita beli, duit siapa? Duit kita kena guna harta kita dulu. Faham? Ha, tu tertib je. Lini habis guna barang masjid. Tok Imam basuh viva kat masjid. Orang nak marah tak berani Tok Imam. Faham tak ni? Tarik paip masjid, orang bayar air, terus basuh viva dia. Tok Bila basuh Vespa. Faham tak ni? Aduh, gonyok Vespa paip surat. Tak? Ha, Tok Siok buat balik apa, sudu garpu. 3 tahun dah ruduk rumah Tok Siok. Ha, ha, macam-macam peseng. Yang nak jimat air di rumah, pergi mandi masjid. Faham? Ha, petang-petang kalau tidur rumah rugi. Kerana kipas rumah bayar elektrik, pakai kipas masjid. Nah, ini serma ini benda yang tak betul. Faham? Kita sebagai pengunjung boleh. Mari untuk semayang, mari untuk musafir, singgah. Ha, itu baru betul. Soalan seterusnya. Berdosa tak isteri jika dia tetap beri wang pada orang tuanya walaupun dilarang oleh suaminya kerana hasil gajinya sendiri? Dengar baik-baik. Isteri kerja, ada duit, ada gaji. Dia beri kepada orang tua dia, orang tua dia nak pakai duit. Orang tua dia susah. Adakah berdosa isteri beri duit dia kepada keluarga isteri, ibu bapa, sedangkan suami tidak benarkan? Jawabnya, pendapat yang paling kuat, tidak berdosa. Faham? Neh? Suami tidak ada hak untuk menghalang isteri daripada menggunakan harta. Suami ada hak melarang jika harta dibazirkan oleh isteri. Faham tak ni? Ha, kena faham. Neh? Ha, jadi, bila ibu bapa suami isteri itu orang susah, kita sebagai suami, sepatutnya kita beri duit kita. Kerana isterinya, anaknya isteri kita. Betul tak? Anak orang susah ni bini aku. Maka aku ni bertanggungjawab ihsan buat baik pada ibu bapa bini aku.
Betul tak? Ha, ni tak. Dia kedekut dah nak tolong. Duit bini pun dia larang. Faham? Yang tak boleh duit dia. Ha, itu betul. Suami kata aku tak benar, awak ambil duit saya beri pada keluarga awak. Saya tak benar. Kalau tak benar, haram ambil. Faham? Tapi ini bukan duit suami, duit isteri. Cuma setengah ulama berkhilaf. Adakah wajib beritahu ataupun tidak wajib beritahu? Pendapat yang kuat, sunat kita beritahu suami kita apa kita nak buat dengan duit kita sendiri. Kerana suami jadi senang hati bila tahu isterinya berbelanja ke tempat sekian. Faham tak? Cuma peringatan bagi perempuan-perempuan isteri lah. Kalau suami tak suka kita bagi duit ke ibu bapa atau adik-adik kita, rahsiakan perbuatan. Faham? Ha. Suami pula jangan nak something sangat. Tak, bukan duitmu, duit dia. Ikut suka dia, nak bagi ke mak dia. Mu yang mengada apa pasal. Tahu tak? Nah, jangan nak tunjuk bodoh sangat. Nah, kurang-kurang mu bantu mertuamu. Ni mu tolong kedekutkan pula. Nah, ingat, suami yang baik lagu mana? Nabi kata, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik suami yang paling baik dengan isteri. Bukan kata duit. Bang, nak bagi duit kat mak ni RM10. Boleh tak? Hei, jangan bagi RM10. Bagi RM50. Tambah duit abang RM40. Itu suami yang baik. Betul tak? Ha? Ni anak dia muligan. Pak dia muka dekut. Betul tak? Ha, tak betul sangat kita. Buat baik dengan isteri kita. Malah tak bini saya kuat beleber. Biarlah. Beleber tu sifat perempuan. Kalau tak nak beleber, kahwin dengan laki-laki. Faham tak? Betul tak? Sebut perempuan memang banyak mulut. Tak? Ha. Banyak mulut pun banyak paedahnya. Betul tak? Ha, banyak paedah. Orang mencuri takut nak mari rumah. Bunyi sama rumah mulut. Pencuri tak mari, takut. Faham tak ni? Ha, 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 dia ingat ramah padahal bini kita seorang. Dia ingat 40 orang lah rumah. Ha, ha. Ha, jadi buat baik ke isteri. Dan tapi ustaz, kadang-kadang dia curi duit saya ustaz. Biar dia curilah. Faham? Bukan sejuta dia ambil, 20-30 ke. Betul tak? Ha, dia lagi pun dia susah banyak kerana kita. Faham? Ha, mana susah? Dia lahirkan anak kita. Cuba kita gilir-gilir. Tahun ni bini kita beranak, tahun depan kita beranak. Mana? Pecah Angry Bird. Faham? Masuk hospital pula 8 tahun. Dah. Ha, betul tak? Ha. Bini susah kan? Jadi duit kita lesap RM20-30 pun dah. Ha, halal kan. Betul tak? Ha, memang kita tak suruh mencuri, neh. Tapi perempuan, neh. Ha, dia memang gitu. Dah. Ha, cuma kalau kita nak jimat, hati-hatilah. Neh. Ha, sebab dia kuat mencuri. Aku tahu aku ramah bini. Neh. Ha. Tapi menghalalkan dah. Pasal dia isteri kita, betul tak? Kalau dia minta benda apa, jangan tunai yang dia minta. Tunai lebih lagi. Bang, abang ada kat mana? Bini kita call. Ada kat JB ni. Oh, beli gak saya punya beg tangan yang RM30. Bang, beg tangan tu tercabut dah. Ah, ha, jangan beli yang 30. Beli yang 300. Itu terbaik. Boleh buat? Boleh. Tuju tak perempuan? Tuju tak? Tuju. Ha, tu baru suami. Ni dah beli, kirim dia 30, beli 10. Kita pergi Penang pula. Bang, ada mana bang? Ada Penang. Abang segan lah nak khabar, nak bagi tahu. Apa dia? Bagi tahu lah. Itu kan rantai, janji tahun lepas nak beli rantai. Belilah rantai leher satu yang halus, tak apa dah. Hang, ha, yang 180. Hai, awak isteri saya. Mana boleh pakai 180? 1,800 saya beli. Setuju tak muslimat? Setuju. Abang ada mana bang? Ada Bandar Melaka lah. Dekat mall. Belilah saya punya kasut yang RM30. Kedai kasut awak tu. Kedai kasut you. Ha? Kita kata mana boleh. Awak melahirkan sudah 3 orang anak saya. Bak bergadai dengan nyawa. Saya belikan awak RM300 cap anak anjing. Ha, nak kata. Hush puppy? Faham? Kasut? Betul tak? Ha? Abang, boleh tak minta RM10 nak letak dalam beg duit?
Kosong, rasa tak semangat, beg duit saya. Faham? Ma, jangan RM10. Kurang semangat. Masukkan RM1,000. Betul tak? Pasal dia bini kita, bukan bini orang lain. RM1,000 tu kena molek, kita curi balik. Faham lagi? Ha? Ah, bagi RM1,000. Betul tak? Jadi bagi lebih, mo. Bagi lebih, bagi lebih, bagi lebih. Barulah dia tak marah kita kahwin lagi. Dah. Ha. Poin tu kena betul. Faham? Ha. Soalan seterusnya, jika kita berperang di jalan Allah kemudian kita mati syahid di medan perang, bagaimana dosa kita yang lalu, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia? Semua dosa-dosa selain kafir lah, kan, dimaafkan oleh Allah mengikut apa yang Allah kehendaki, cara yang Allah kehendaki, melainkan hutang dengan manusia. Hutang tidak jelas dengan mati syahid. Hutang tidak jelas. Maksudnya, mati syahid ini menggugurkan dosa. Tapi bukan dengan hak manusia. Hak dengan Allah. Dulu dia suka berzina 40 tahun. Kemudian dia mati syahid dalam peperangan. Habis kosong. Allah ampun dengan sebab mati syahid. Berjudi daripada kecil berjudi. Dalam buah tu berjudi dah. Bahkan lama berjudi. Umur 80 tu barulah mati syahid. Habis dosa berjudi Tuhan pun. Minum arak, lama dia minum arak. 8 kontena dah. Nah, ha. Mula dengan Samsu haram, lepas tu Samsu halal, lepas tu main toddy, lepas tu main brandy, lepas tu main beer, lepas tu stout pula, lepas tu whisky pula, Bacardi pula, leni main rum pula. Banyak jenis arak dah. Sekali mati syahid pergi di Syria, hang dapat syahid, nak, maka Allah ampun walaupun 7 lautan dia minum arak. Tapi kalau kait dengan orang, kena selesai di padang mahsyar. Tapi Allah akan beri selesai dengan kemuliaan dia mati syahid. Maksudnya dalam hadis bab hutang, orang yang mati syahid tidak dijelak, tidak dilepaskan hutangnya di hari kiamat. Maksudnya dia orang mati syahid, dia akan diminta penjelasan tentang hutang juga. Dia tak dapat masuk syurga terus, hutang akan tanya dulu. Tetapi akhirnya Allah akan jadikan dia dapat membayar hutang itu, sama ada dihalalkan oleh tuan hutang atau dia diberi pahalanya yang sedikit sebagai imbuhan hutang, dan akan terlalu banyak pahala yang lebih akibat mati syahid tadi, lalu masuk ke dalam syurga. Soalan seterusnya, apakah pandangan pekerja-pekerja yang suka mengulau pada waktu bekerja? Ha, mengulau apa? Curi tulang. Ha. Dia suka curi tulang, balik pergi jalan pusing-pusing. Dia bergantung kepada terma perjanjian kita, syarat-syarat kita mengambil, menerima pekerjaan atau diterima bekerja di situ. Ada kita dibayar dengan siap kerja, kontrak. Ada dibayar diupah dengan masa. Kalau diupah dengan masa, kena kerja daripada pukul 10 sampai pukul 4, maka tak boleh curi tulang, haram. Melainkan dengan kebenaran majikan. Faham lagi? Dia bergantung juga pada majikan. Terma satu syarat, majikan pula satu masalah yang lain. Ada majikan yang kata, tak apalah kalau mana malah kerja, pergi balik rehat dulu. Rajin mari balik. Faham tak? Ha, tu lain. Tapi tak ada majikan yang kata lagu tu. Nah, kita curi tulang. Pokoknya perbuatan curi tulang tu haram. Kenapa? Majikan mana pun dia tak suka pekerja dia curi tulang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita suka benda yang kita suka, kita kena suka benda tu pada orang lain. Kalau kita tak suka satu benda, kita kena tak suka juga pada orang lain. Baik, siapa yang menjadi majikan? Kalau awak jadi majikan, awak suka tak pekerja awak curi tulang? Tak suka, maka awak kena adil. Faham? Jika awak bekerja dengan orang, jangan curi tulang. Awak suka tak kalau awak jadi tokek pekerja curi duit awak? Tak suka. Kalau awak jadi kuli, jangan curi duit tokek. Baru adil.
Itu konsep Islam, faham? Cuma kalau kita rasa kita banyak kesilapan, kekurangan, ketidaksempurnaan, makan gaji dengan orang, ulama kata banyak-banyaklah bersedekah bila time dapat gaji. Mudah-mudahan innal hasanat yuzhibna sayyiat, kata Allah. Dengan kita buat baik ini, mudah-mudahan dah kekaburan daripada kesilapan kita dalam tidak tepat menunaikan pekerjaan mengikut waktu dah diperbaiki dengan sedekah-sedekah yang menjadi pahala bagi kita. Faham? Flexible time. Bergantung pada majikan juga. Betul tak? Mana kita boleh anjak masa asalkan majikan kata siap kerja. Tak ada masalah. Majikan kata saya nak siap je projek ni ataupun benda ni. Kita tak apa, kita tak, kita tidur 10 tahun pun tak apa. Nah, tahun ke-11 baru kita buat, baru siap. Faham? Pasal majikan tak kata tahun berapa. Faham? Soalan seterusnya. Ini jawi. Kekuatan orang mukmin ialah doa. Kekuatan orang kafir apa dia? Kekuatan orang kafir. Orang kafir berdoa tak? Berdoa juga. Masa Abrahah nak serang Kaabah, nak buat musyriki Mekah, berdoa pada Allah, minta Allah lindungi Kaabah. Betul tak? Padri Kristian masuk dalam gereja, berdoa. Sami dan sebagainya. Apakah kekuatan orang kafir? Kekuatan orang kafir ialah kebebasan. Sebab itu disebut dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara orang beriman, tidak bebas. Tetapi bebas untuk orang kafir. Nah, itu kekuatan dia. Nah, dia tidak ada kekuatan yang spiritual. Kekuatan dia bangsa zahiriah semata-mata. Sebab itu dianggap tentera sebagai kekuatan. Angkatan tentera, kelengkapan dipanggil kekuatan. Duit sebagai kekuatan. Semua dianggap benda itu kuat belaka. Padahal itu adalah kosong di sisi Allah. Haa? Dia kita ni nak buat, nak meniaga apa semua, maghrib kena berhenti, Jumaat kena berhenti, orang kafir kena berhenti tau. Situ kekuatan dia. Yang mendorong dia itu jauh daripada Allah. Faham? Jadi sebenarnya kekuatan yang sebenar ialah milik orang beriman. Tidak ada kekuatan bagi orang kafir. Faham? Bila orang beriman itu kuat, jika dia berpegang kepada dahan yang paling kuat. Siapa paling kuat? Allah Ta'ala. Orang pegang dengan Allah tidak akan kalah dulu, kini, selama. Kerana la ghaliba illallah, tidak ada yang menang melainkan Allah. Siapa bergantung dengan orang yang tidak akan kalah, dia menang dulu, kini, selama. Kita nak menang sekarang, silakan. Allah kata, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Barang siapa setelah pun taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza. Faza ni fi'il madi, kalimatun dalal ala ma'na hadasin madha. Nah, kalimah menunjukkan perkara yang sudah berlaku. Siapa taat kepada Islam, Quran dan hadis, faqad faza, maka sungguh dia telah menang. Bukan akan menang, bukan saya fuzu, tapi faqad faza. Faza ni sudah berlaku. Sudah menang dah. Menang tipis ke ustaz? Dua undi. Tak. Fawzan azimah. Menang besar. Nak menang tak? Nak. Ikut agama. Agama mana? Shopping komplek. Masjid. Jadi orang kafir tak ada kekuatan. Kerana mereka tidak ada tempat bergantung. Mereka bergantung dengan duit. Duit hilang. Bergantung dengan kekuatan, hilang kekuatan. Batu orang kafir, bila dia tidak dapat mencapai kejayaan, bunuh diri. Yang bunuh diri bukan calang-calang orang. Baru ni di Korea, CEO perkapalan, tokek besar kapal. Bukan kapal plastik, Maidin. Kapal kontena mah. Tapi cita-cita tak tercapai, terjun, tembok kepala dan sebagainya. Arti hebat-hebat Hollywood, tembok kepala. Betul tak? Kerana dia tak pegang Allah. Sebenarnya dia tak ada kekuatan. Kita tidak berpegang dengan Allah, kita jadi lemah, nampak macam orang kafir kuat. Tak, orang Islam kuat bila mereka betul pegangan dia. Faham? Soalan seterusnya. Waktu solat kebanyakan lapar Allahu Akbar. Tetapi ketika iktidal sami Allahu liman hamidah,
batu senyap. Waktu solat kebanyakan lapar Allahu Akbar. Okey, tetapi kenapa ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah? Oh, itu soalan dia. Dia kata masa kita sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, bangun ke tahiyat Allahu Akbar, atau bangun rakaat Allahu Akbar. Kenapa bila langkat tangan angkat kepala dia rakaat sami Allahu liman hamidah, tak kata Allahu Akbar? Baik, kalau kita kata Allahu Akbar, tak kata sami Allahu liman hamidah, sah tak sembahyang kita? Imam Nawawi jawab dalam fatwa dia sah, tetapi mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Faham? Macam-macam ulama jawab apa sebab kita kata sami Allahu liman hamidah. Yang paling kuat ittiba'un nabi, semata-mata mengikut nabi. Nabi sebut dalam hadis sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Maka sahabat semua berkata raaitu Rasulullah atau sami'tu Rasulullah inda rafi'il minar raqa' yaqulu sami'allahu liman hamidah. Kami tengok nabi ni bila dia bangun dari rokok, dia kata sami'allahu liman hamidah. Itu yang paling tepat. Maka kita pun ittiba'un nabi, ikut nabi, kata juga sami'allahu liman hamidah, kerana nabi kata sembahyanglah macam yang aku sembahyang. Faham? Apa makna sami'a? Telah mendengar oleh Allah, liman bagi orang-orang, hamidahu yang telah memuji. Kita pun bangun rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami milikmu segala puji, bukan milik kami. Walaupun orang puji kami, sebenarnya tak layak puji kami. Betul tak? Soalan seterusnya, bolehkah kita, bolehkah wanita menutup aurat dengan sempurna tetapi memakai pakaian yang melebihi syarak? Macam mana pula? Bolehkah wanita menutup aurat dengan sempurna tetapi memakai pakaian yang melebihi syarak? Melebihi macam mana? Apa maksud melebihi? Labuh. Perempuan labuh, pakai labuh-labuh. Baik. Orang muslimat afdal pakai kain labuh, seluar labuh, semua labuh. Jangan underwear labuh dah. Faham tak lagi? Seluar labuh, kain labuh. Labuh mana? Dalam kitab-kitab tafsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, ada meriwayatkan muslimat zaman Nabi labuh kainnya dari tumit, berheret di atas tanah sejengkal. Heret atas tanah. Faham tak? Aurat lebih mahal dari kain. Dikir lagu tu. Faham? Kita labuh kaki sejengkal. Kain atas betih. Tengok tak? Nampak betih. Jadi boleh labuh. Tak ada masalah. Larangan makruh pakai labuh hanyalah terkena pada kaum laki-laki. Kaum wanita tidak bermasuk. Mana-mana ada ustaz yang baca hadis isbal dikenakan pada kaum wanita, boleh jentik hidung ustaz tu. Faham lagi? Tak betul tu. Nah, yang larangan labuh makruh pakai labuh-labuh laki-laki. Perempuan afdal, tapi bukan wajib. Asal tutup aurat sudah memadai. Walaupun dia pakai kain atas pada buku lali, tapi kasutnya tinggi, menutup aurat dibolehkan. Perempuan-perempuan di utara pergunungan Turkmenistan, mereka ini pakai skirt sekat lutut, rupanya Muslim, hukumnya halal. Skirt halal ke? Halal. Sebab kasutnya tinggi, kasut kulit. Kasutnya diikat sampai ke daktah peha. Jadi tertutup semua. Faham tak ke? Maksudnya nak tutup aurat. Jadi boleh pakai labuh. Tak ada masalah. Cuma jangan mudarat. Pakai labuh terpijak dengan kasut, terlentang jatuh, terkoyok habis kain-kain. Nak dapat sunat, hak haram pun nampak.
Sebab orang perempuan maklumlah kalau dia berjalan, betul tak? Ha, dia suka berjalan, suka tengok-tengok. Tengok bini kita. Kalau dia masuk dalam supermarket, bukan barang je, almari pun dia tengok. Faham? Semua benda nak bawa balik. Bagaimanakah? Bilakah ke bagaimana? Berapakah bilangan sujud tilawah dalam Quran? Pendapat jumhur ulama ada 14 tempat. Neh, ada Quran ditandakan dengan garisan pada ayat sujud. Ada Quran ayat kalimahnya itu ditebalkan. Ada Quran diletak tanda merah bulat. Ada Quran letak gambar kubah masjid di tepi. Setengah Quran dia tertulis as-sajadah di tepi. Faham? Ikut sukalah. Dan ada Quran yang tak tanda apa-apa, orang sudah hafal 14 tempat ni di dalam Quran. Soalan seterusnya. Adakah seorang isteri keluar rumah dan balik ke rumah keluarga bila suami tidak membeli makanan seperti beras, lauk dan sebagainya? Duit pun dia tak bagi. Allahu Rabbi. Suami tak bagi duit, boleh tak isteri balik rumah dia makan minum? Boleh lah. Faham lagi? Asalnya tak boleh suka-suka keluar rumah. Kena izin suami. Tapi kalau darurah boleh keluar rumah. Apa darurah yang orang perempuan boleh keluar rumah tak payah izin suami? Antaranya rumah terbakar. Bomba kata keluar, tak boleh. Haram keluar. Haram mampus kamu dalam tu. Faham tak lagi? Hak tu tak perlu dapat izin suami. Nah, nanti saya tak boleh keluar, tunggu saya dah WhatsApp suami belum reply. Jadi esok hanguh dah bini dia duduk dalam tu. Hak ni menyelamat nyawa, tak payah minta izin. Faham? Boleh terus lari keluar. Atau mudarat-mudarat lain. Minta izin suami, suami tak jawab. Sedangkan dia sakit, nak pergi hospital, boleh pergi. Faham? Yang tak boleh tanpa izin, pergi yang tidak mudarat. Pergi tengok orang kahwin, tengok orang bertunang, tengok toki saudara bersunat sekali lagi. Macam-macam hal. Benda-benda permainan, hiburan, jalan-jalan, hak tu tak boleh. Mesti suami izin. Faham tak? Kalau suami tak izin, haram. Nabi kata, ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi iznihi la'anat hal malaikatu hatta tarji'a, au kama qala, mana-mana isteri keluar rumah tidak mendapat kebenaran suaminya sepanjang dia di luar rumah, dilaknat oleh para malaikat sampai dia balik semula ke rumah. Ha, itu hukumnya berdosa. Bila sebut laknat dalam hadis, tandanya perbuatan kesalahan itu mengundang dosa besar. Ha, dia lagu tu. Ha, darurah tak payah. Lagi boleh keluar rumah, suami nak pukul, nak katok, nak dera, boleh lari keluar rumah, tak payah minta izin. Ni suami nak katok dengan besi, bang, boleh saya keluar tak bang? Nampak tak? Memang tak bagi keluar punya lah. Bang, ha, boleh lari. Yang keempat, suami tidak beri nafkah, tidak ada nafkah makan minum, boleh keluar rumah untuk makan minum. Neh, ha. Isteri derhaka suami, tidak diterima amalan dia. Suami tak beri nafkah dengan sengaja, tidak diterima amalan. Allah Maha Adil. Hiduplah baik-baik. Suami beri nafkah, isteri berilah ketaatan kepada. Faham tak lagi? Ha. Dan isteri saya kaya, Ustaz. Kaya tak kaya, seorang suami wajib beri nafkah sampai mati. Walaupun gaji suami kecil, gaji bini besar. Bini 800 ribu sebulan, kontraktor kelas A. Suami 800 sebulan, konduktor bas. Faham tak lagi? Ha. Walaupun begitu, wajib suami kena keluar bayar nafkah pada isteri dia tadi yang berpendapatan 800 ribu sebulan. Ha, jangan main-main. Itu Islam. Banyak isteri yang kena tipu di suami. Ingatlah, abang tak payah bagi tu sebab awak kerja. Ramai diperbodoh-bodohkan oleh suami. Betul tak? Siapa suruh tak mengaji?
Faham? Kena tipu. Ha? Ha. Dahlah minyak tak turun-turun. Nah, jangan buat alasan kita tak bagi, saya tak bagi wajib bagi awak sebab awak sudah ada gaji. Itu pembohongan suami. Dalam Islam ada gaji tak ada gaji, seorang suami wajib beri makan isterinya tiga perkara. Yang pertama makan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Makan minum paling kurang dua kali sehari yang mengenyangkan. Pakaian paling kurang dua pasang setahun. Satu pasang ialah atas kepala sampai bawah. Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, seluar dalam, kain luar, stoken dalam, kasut luar. Itu panggil sepasang. Dua pasang setahun. Kurang pada ni haram. Berdosa suami. Faham? Ha, tapi tak pelik. Biasa pakaian perempuan banyak. Betul tak? Tengok bini kita lah. Lepas mayang maghrib kan dia lipat tudung. Basuh-basuh. Lipat tudung sampai isyak tak habis. Banyaknya tudung. Faham tak lagi? Betul tak? Ha? Tengok raya-raya bini kita. Banyak lah baju. Bulan Rejab dah empat pasang potong. Suami? Suami malam raya baru sibuk nak beli seluar. Bang? Nah? Bang tak pergi beli seluar bang? Ha, nak pergi beli lah ni. Pergi-pergi kedai tutup lah pukul 2 pagi. Faham tak pergi? Tak ada seluar raya suami. Betul tak? Bini kiri kanan ni beg plastik. Beli baju, beli pakaian. Itu orang perempuan. Dia penyakit gila macam tu. Nah, biar kerja lah bini kita. Jadi kita sayang. Gila-gila pun comel. Faham tak lagi? Ha. Betul tak? Ada suami tak dan beli baju raya? Ada tak? Ada tak bini tak dan beli baju raya? Hei! Mana ada? Mengamuk pula kawan tu. Tak? Ha. Suami orang yang baik. Tak ada seluar raya tak apa. Pakai yang lama. Nak? Ha. Tak ada hal. Betul tak? Esok ambil seluar tahun lepas. Pakai. Pakai. Nak? Ha. Zip tak ada rupanya. Nah? Ada kancing atas saja tercabut dah zip tahun lepas punya. Tak apalah, kita janji tak duduk sudah. Ha, aku nak pergi raya, zip tak boleh tutup ni. Ha, janji aku tak duduk. Berdiri sokmo lah makan sate. Faham tak pergi? Ha, tiba-tiba terlupa terduduk juga. Pasal ada orang minta tolong kipas sate. Tuan rumah. Ha, ha, lalas tuan rumah kata, tu sate mana pula? Faham tak pergi? Ha. Apa hukum laki-laki perempuan mewarnakan rambut? Jawabnya tengok. Kalau maknanya sudah beruban, laki-laki perempuan harus mewarnakan rambut. Syarat berwarna halal. Apa makna halal? Pewarna itu tidaklah membelakti atau menutup batang-batang rambut dengan sebab ada jiring. Kerana bila dia tutup batang rambut, maka jadilah batang rambut kita itu tertebak. Tidak sapa air ketika mengangkat hadas besar. Faham? Ni rambut kita. Hadas besar, mandi junub, mandi hadas, mandi haid. Wajib setiap helai rambut. Kita rambut kita kalau umur 60, 56, 55 ke bawah, dia ada 5 juta. Lepas tu dia akan tinggal sikit lah. 560 tinggal 4 juta rambut. 70 tinggal 1 juta lebih. 93 tinggal 3 orang tepi ni. Faham lagi ha tu. Kalau budak-budak 6 juta 7 juta ini pandangan pakar-pakar dia bilang warna aku tak tahu. Tak ada. Ha, jadi setiap helai rambut dalam hadis sahih mesti kena air. Jadi nak tahu halal atau halal, dai atau inai begini. Lepas pada kita dai dia, nah kita bilah bersih-bersih buang dia punya jiring, pewarna. Lepas tu kita tarik tangan gini atas rambut. Kalau licin sebagaimana asal, tandanya pewarna itu halal. Dia tidak ada getah yang membaluti atas rambut. Pewarna yang ramai orang pakai tu tidak halal. Lepas kita warnakan rambut, kita tarik gini di rambut, kita akan berasa sangkut-sangkut tangan, sangkut-sangkut, bergetah-getah. Itu menunjukkan ada sesuatu mani'un min usulma ila udwi atau ila sya'ri. Ada sesuatu yang telah menghalang duduk pada rambut, dia sebabkan air tidak sampai kepada batang rambut. Tidak sah. Baik, bila boleh ni dai rambut dengan dai yang halal dengan sepakat ulama yang sudah beruban.
Ang. Ah, sama ada beruban muda atau beruban tua. Faham lagi? Ada pun yang belum beruban, kalau dai dengan dai yang halal, kebanyakan ulama mengharamkannya. Sebahagian mengatakan harus. Kalau perempuan yang masih muda dia dai rambut untuk suami dia. Suami dia kata puas dah tengok warna hitam. Hang, nak tengok warna bulu jagung ah pula. Tak? Ha, jadi sama macam Donald Trump tang-tang. Faham tak ke? Rambutnya kekuning-kuningan. Hukumnya jumhur ulama kata haram kerana dia tidak berubang bini kita. Tapi ada ulama fiqh mengharuskannya. Ha, jadi masih lagi boleh. Yang haram dai rambut perempuan. Tak? Lepas tu pergi free hair pula. Tayang di khalayak ramai. Itu haram, dosa besar tu. Jadi hak mana-mana pernah free hair, hadir pagi ini, Allah tak heran kita pernah buat dosa. Allah heran kita tak mau bertaubat. Betul tak? Ha, jadi minta maaf pada Allah. Nah, nak tayang rambut color lawa-lawa, tayanglah kepada orang yang patut kita tayang. Siapa? Suami kita. Allah sebut dalam Quran, wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Janganlah kamu tunjuk kecantikan hebat perhiasan solekan. Tak, kamu itu melainkan untuk suami-suami kamu. Ha. Kita terbalik. Duduk di rumah, huduh. Nak pergi jalan, lawa. Tahu tak? Ha, terbalik. Orang perempuan yang sayang suami, kalau solehah, jangan lawa kat rumah. Kerana kita interview suami, semua tak suka. Awak suka bini pakai baju kelawar? Muka dah lah macam kelawar. Pakai baju kelawar pula. Faham tak lagi? Ha. Busuk kohong 4 hari tak basuh. Nah. Ha. Di rumah jangan pakai baju kelawar. Jangan berkembang. Tahu tak? Jangan. Berkembang ni untuk basahan mandi. Ketika mandi, dia pula berkembang di rumah. Nah. Ha. Pakailah yang seksi-seksi. Untuk suami kita. Faham? Apa makna seksi? Bila si dia jadi seks. Faham tak lagi? Ha, tu tujuan dia. Suami kita tengok pun semangat. Tahu tak? Ha, sebab itulah. Bila suami isteri-isteri masih muda, mereka pandai bergaya. Suami sayang. Bila tua, bukan hodoh sebenarnya. Tapi sudah tidak bergaya. Sudah tidak jaga diri. Sebab tu kita boleh tengok kesannya betul sungguh. Imam muda, dia akan baca wirid pendek. Imam tua, wirid panjang. Ini apa sebab? Sebab isteri di rumah sebenarnya. Imam muda baru balik pondok, baru balik Jordan. Umur 27. Bini pun ustazah 25. Tak, comel-comel di rumah. Pasal bini 25, pandai make up, pandai gincu, pandai apa duduk di rumah. Mana dia panjang wirid, imam-imam muda. Mambom balik. Bang, imam muda. Wirid pun pendek, betul tak? Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, amin lalu. Betul tak? Itu imam muda. Kenapa? Bukan silap dia, tapi kehebatan isterinya berumur 25 tahun sedang menanti dalam keadaan solekan yang terbaik. Betul tak? Batu imam-imam tua ada tak baca pendek-pendek wirid? Tak ada. Baca dah lah panjang. Sambihisma rabbikal a'lan. Wirid pula subhanallah subhanallah. Bang, panjang wirid. Doa Allah. Bukan salah dia. Isteri dia sudah tidak pandai bergaya. Nah, berapa umur imam? 59. Bini 58. Berapa? Bini dah tak bergaya. Nah, kembang gatuk. Rambut pun tak ikat macam tu kubur. 58 dah. Duduk nyandar dekat geh masuk. Begitu. Faham tak lagi? Ha? Jadi tak semangat. Balik awal pun serupa. Faham tak lagi? Ha, sebab tu imam-imam tua, Tok Bila pun semua panjang wirid. Lepas sembahyang isyak, tak balik terus. Sembang pula kat tangga masjid. Betul tak? Ha? Tok Bilal tanya, Tok Imam tak apa ke balik lambat-lambat? Tak rindu ke? Maklum ke? Tak ada apa-apa dah. Faham tak lagi? Ha?
Jadi betulkan balik. Terutama yang berumur 45 dan ke atas, jadilah kita bersikap sebagai orang tua. Jadi muda balik. Okey. Yang 45 ke atas muslimat, tolong pakai seluar pendek di rumah. Faham? Kalau ada seluar jin, potong. Biar tinggal sikit je. Untuk suami kita, bukan untuk orang lain. Pasal Allah kata, libu'u latihinna, untuk suami kita. Betul tak? Ha, baru comel. Soalan seterusnya. Bagaimana nak tarbiah isteri untuk merestui beri izin nikah isteri yang kedua? Kenapa kebanyakan isteri tidak benarkan suami kahwin satu lagi? Ha, tanyalah isteri, apa tanya aku pula? Ha, dia gini saja. Kalau kita ni, kalau orang perempuan, orang perempuan isteri tidak salah kalau tidak suka suami kahwin lagi. Ha, dengar baik-baik. Itu yang sebetulnya. Orang perempuan, bini-bini tidak salah kalau dia berlebih apa benda ni, suami nak kahwin. Dan tidak salah dia marah-marah suami nak kahwin lagi. Itu semua tu dibenarkan syarak. Yang salah, mereka tidak suka hukum Allah membenarkan poligami. Jaga, jangan sampai marah hukum Allah. Marah suami awak sudah. Faham? Ha, ada orang yang terlampau. Ada baru-baru ni seorang peguam di Kuala Lumpur, dia marah hukum Allah. Patutnya ayat Quran ini dilupus dari Quran. Itu sudah batal akidah. Tahu tak? Ha. Pasal apa perempuan boleh tak suka kepada suami kahwin lagi? Itu fitrah. Fitrah Allah tidak beratkan kita. Faham tak? Ha. Kalau awak jadi isteri, awak suka tak suami awak kahwin lagi? Suka. Isteri ke jadah? Apa lagu ni? Nah. Nah, maka kita macam orang perempuan jugalah. Kalau kita ni jadi perempuan, memang kita tak senang. Betul tak? Isteri suami kita nak kahwin lagi. Maka begitulah dengan kau perempuan. Tuju tak perempuan? Ha, tuju. Jadi kalau kita nak kahwin juga, dua perkara. Yang pertama, mesti mampu. Yang kedua, jangan tipu. Pertama, mampu. Kedua, jangan tipu. Ramai orang kahwin mampu tapi tipu. Ada orang tipu dan tidak mampu. Ha. Apa makna tipu? Iaitu kalau kita nak kahwin, jangan tipu cara sembunyi-sembunyi kahwin. Perbuatan memadukan isteri, perbuatan yang sangat besar. Diharuskan oleh Allah, tapi jangan masuk perbuatan yang haram. Anda yang haram ialah menipu. Benda halal, kahwin lagi, tapi adanya menipu, tidak disuka Allah. Jadi nak buat mana? Beritahu kepada isteri nak kahwin lagi. Beritahu dia tak bagi tak? Tak bagi, tanda awak tidak mampu. Saya mampu. Kalau mampu, kahwin. Dah dia mengamuk? Mengamuk, biar dia mengamuk. Dah mu mampu. Takut juga ustaz? Tidak mampu. Betul tak? Bila mampu, dia akan bertanya, yang abang nak kahwin seorang lagi, molek bulan, buat bulan 2 ke bulan 3? Tu orang mampu. Buat bulan 2, cepat sikit bang. Ha, tu orang mampu tu. Nak? Ha, ni tak berani nak kabur ke bini. Takut bini mengamuk. Mampu ke tak? Tidak mampu. Jangan nak mengada-ngada kahwin. Tak nak? Ha. Tak ada orang berani dengan bini. Dah tu ustaz kahwin? Saya bernasib baik. Bukan hebat. Faham lagi? Bukan terror pun. Faham? Bukan hebat pun. Orang kata hebat, tipu je. Bernasib baik. Tahu tak? Ha, kahwin dua ni, dia tidak ada petua, senang lenang tak ada. Itu bohong belaka. Yang wajibnya, 6 bulan pertama perang dunia. Masa tu bom 3 jenis. Bom atom, nuklear, hidrogen. Faham lagi? Mesti dah tu. 6 bulan kedua perang saudara, pakai bazooka, machine gun, tak Kalashnikov, AK-47. Faham tak lagi? Ha, lepas tahun barulah hanya berlaku peperangan menggunakan taktik sniper, tembak curi. Itu pun kalau ada peluru. Faham tak lagi? Ha, itulah kamu akan hadapi 6 bulan pertama perang dunia.
biasanya masa tu banyak tidur di masjid tahajud. Faham tak ni? Jadi kalau ramai datang tidur masjid tu, ya dah tu perang dunia. Faham tak ni? Yang 6 bulan kedua perang saudara. Nah, lepas tu setahun barulah kehabisan modal menggunakan sniper sajalah, tembak curi. Kalau aman pun aman sekejap, ada peluru tembak curi lagi. Nah. Jadi perempuan lagu itulah. Jadi gini. Kalau kita nak kahwin senang, mudah, jangan buat benda yang salah. Jaga hati isteri yang pertama. Jangan tipu. Faham tak? Lagu mana? Kenang budi isteri pertama baru kahwin. Isteri pertama besar sangat budi dia dengan kita. Dia sanggup berpisah dengan ibu bapa yang membesarkan dia untuk duduk dengan kita. Betul tak? Dia sanggup tinggal kampung halaman datang duduk kampung kita. Betul? Dia sanggup berpisah dengan adik-beradik yang dia rapat dari kecil untuk teman kita seumur hidup. Betul tak? Habis benda dia sanggup tinggal nak jadi isteri kita. Kenapa kita tipu dia? Kalau nak kahwin pun biar dia suka. Kahwin ni yang tak betul, senang dua kepala, susah satu kepala. Kahwin dua yang terbaik, tiga-tiga kepala senang hati. Suami senang, madu senang, isteri pertama pun suka. Itu baru kahwin. Faham? Tak mampulah lagi tak? Jangan kahwin. Tak mampu jangan. Faham lagi? Jadi tak mampu jangan buat. Minta izin suami. Isteri. Caranya gini, ambil sekeping gambar mana perempuan yang kita nak pilih jadi isteri. Yang mai sekejap, awak jangan mengamuk, relax, sabar. Ini perempuan, ini belakang namanya, ni Facebook, Instagram, Monogram, Kilogram, semua ada belakang. Faham? Awak berkawan dengan dia sebulan, lepas tu beritahu perangai dia. Faham tak? Lepas sebulan dia kata janganlah bang, ni teruk perangai dia. Okey, buang gambar ni. Ni gambar kedua. Faham lagi? Gambar. Faham tu cara dia. Dijamin takkan sampai gambar yang ke-60. Faham lagi? Sampai gambar ke-18. Kahwin abang, serabu aku kahwin. Faham tu cara dia. Faham? Lakinya dia memberi persetujuan. Kerana tak tahanlah serabu. Faham lagi? Tu cara dia. Ni kita tipu bini kita. Nah, ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki lepas saya kuliah, dia datang bawa air. Dia kata, ustaz minta tolong semayang hajat. Nah, apa hajatnya? Dia kata begini. Saya cerita 5 minit lah. Isteri saya baru ni reunion. Jumpa balik kawan lama. Tapi muda setahun. Isteri saya tingkatan 5, dia tingkatan 4. Tapi mereka berkawan rapat. Faham tak? Sudah 20, dekat 20 tahun. Tak berjumpa. 15 tahun lah. Jadi dia ni sudah berkawan rapat. Dia nak ambil kawan lama ni jadi madu dia. Dia suka sangat berkawan dia. Jadi dia nak suruh saya kahwin seorang lagi. Faham tak ke? Suami dia kata, ini air buat biar minum isteri saya jadi tak jadi kahwin. Ini apa punya suami lagu ni. Faham tak ke? Dia minta isteri dia yang pertama tidak lagi suruh dia kahwin. Cukup berkawan saja. Faham tak? Itu baru best. Nah. Sebab isteri suruh kahwin. Barulah kahwin. Tahu tak? Sampai bila nak jadi gitu ustaz? Doa. Doakan kekuatan. Tahu tak? Nampak? Begitu cara dia. Dah? Isteri pula, kalau suami kita nak kahwin, jangan bagi terus. Tengok dulu, mampu ke tak? Tak mampu, nasihat. Kan isteri adalah penasihat. Tahu tak? Tak mampu bang, janganlah bang. Abang sambung rotek motor pun, duit saya tak habis. Faham lagi? Tahu tak? Nasihat dia, jangan bagi dia punah. Punah ranah kat lagi. Faham? Bagi kita penasihat. Kalau dia mampu lain. Tahu tak? Kalau tak mampu, tolong nasihat dosa lah abang. Nah, abang tak mampu. Saya ada duit. Tahu tak abang ada duit, tapi abang tak ada kekuatan batin. Faham lagi? Saya kuat. Kuatnya saya isteri abang, saya tahu abang. Cak ayam je. Faham lagi? Tahu tak? Pasal bab batin, minta maaf lah. Nafsu seks orang perempuan seluruh bangsa dunia lebih kuat dari laki-laki 7 kali ganda. Tu orang laki-laki tidak kuat. Dah kuat apa laki-laki? Kuat sembang. Faham lagi? Kalau sembang kedai kopi terbalik habis hai orang. Bam, bam, katok.
Aku bereh bah, bereh bah. Ha, bereh bah kedai kopi. Tanya bini dia. Nampak tak? Ha, tu orang lelaki-lelaki. Tu tak? Bagian kuat sembang. Nah, aku pun termasuk kuat sembang juga. Nah, ha, cuma nak nasihat lagi pada lelaki-lelaki lah. Orang lelaki-lelaki, isteri lebih ni susah. Pasal apa? Pasal dia ada mulut. Bukan yang menyusahkan telinga bini kita, bukan hidung, bukan mata, bukan dada, kaki dan sebagainya, tapi mulut. Orang perempuan Tuhan jadi adil. Laki-laki semua kuat, kaki kuat, tangan kuat, boxing semua menang. Tapi perempuan mulut kuat. Mulut berbunyi sedap ke tak sedap? Sedap tak? Bini beletih, sedap tak? Tak sedap. Kalau radio mono tak sedap sebelah, kena stereo baru sedap. Betul tak? Kalau mono tak sedap lagu. Tak sedap. Stereo sedap dua. Betul tak? Tapi kalau bini baik mono. Pasal stereo sakit telinga. Apa? Faham lagi? Ha tu. Betul tak? Aku lagi teruk, ada sak rupa seko lagi depan. Duk teraduk teraduk terkecil terkebong. Duk teraduk teraduk terkecil terkecil terkebong. Sebab tu mari jauh-jauh kuliah. Pening kepala. Itu cerita dia. Jadi habis dah soalan. Kita ada beberapa minit lagi. Boleh soalan lisan tak? Cuba, ada soalan lisan? Tak ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia kata bila buat pinjaman, dia ni tolong bawa pergi bank, suruh sign dan sebagainya lah. Adakah dia terlibat tolong orang buat riba? Begini, pinjaman dalam Islam tidak haram. Loan tidak haram. Yang haramnya, loan cara haram, baru jadi haram. Jadi Allah tidak menghalalkan, tidak mengharamkan pinjam. Allah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, kata Allah. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Bukan mengharamkan loan, mengharamkan riba. Setengah loan ada riba, setengah loan tidak ada riba. Jadi bukan loan yang haram, riba yang haram. Jadi pastikan kita kalau buat pinjaman, jangan pinjaman yang ada riba. Ha, itu je. Faham? Ha, jadi buat kerja, kita buatlah supaya mereka ini buat loan yang tidak riba. Faham? Itu caranya nak baiki keadaan. Kalau yang ada riba, pastikan kita la ta'awanu alal ismi, jangan tolong dalam perkara dosa. Ada lagi soalan? Ya. Apa dia? Onani. Onani harus kalau kena pada tempatnya. Onani, soalan. Salah tak hukum onani? Apa onani? Onani ni mengeluarkan mani sendiri. Hukumnya ada kalanya harus. Bila harus? Jika diperlukan oleh pihak doktor untuk buat kajian tentang penyakit. Contoh, faham tak? Dia ini kahwin sudah 8 tahun tak dapat zuriat. Contoh. Dia pun pergi buat di hospital buat cek. Nah, doktor minta air mani suami untuk buat pemeriksaan. Faham tak lagi? Jadi kena keluarlah air mani. Haram tak untuk berubat? Tak haram lah. Kerana Nabi kata, tak ada awal. Taklah kamu berubat. Termasuk cara kaedah berubatnya ialah cek air mani. Ada masalah. Maka kena keluarkan air mani. Dah air mani bukan keluar dengan batuk. Keluar air mani kan? Itu. Faham tak lagi? Jadi kena onani.
Bang, onani itu harus yang haramnya onani seorang-seorang. Nah, tak ada kerja nyanda kat kipas angin, mata geli. Ha, tak lagi. Ah, ni macam-macam peseng. Tak ada sabun, kicap, cap kipas pun jadi. Dah, ini masalah haram. Orang yang menikah dengan tangan sendiri haram. Lagi unani yang halal diunanikan oleh isteri, halal. Bang, isteri diunanikan oleh suami, halal. Ha, mu tanya aku jawab. Tak pergi marah pula, siapa kabur belaka. Dah dia tolong kabur, tak kabur bodoh pula. Bang, faham tak ke? Saja-saja nak cari kesedapan seorang diri, haram. Lagi soalan. Tak dengar. Bagaimana nak terangkan tarekat tidak sesat? Ciri-ciri. Ha, gini. Setiap benda yang baik mesti ada musuh. Ha, kena ingat tu dulu konsep. Sebab itulah kalau kita tanam lalang, tidak ada orang letak baja. Ada tak orang buat batas untuk tanam lalang? Tak ada. Ada tak orang pergi bubuh baja kat pokok lalang? Tak ada. Sebab lalang tidak ada faedah. Maka tidak ada manfaat bagi manusia. Faham tak? Faedah dia untuk tanah saja. Maka batulah tidak ada musuh. Yang ada musuh, sawi, kangkung, apa benda, bayam, orang tanam sayur. Nak, kena buat batas, kena letak baja, kena sirang, kena racun. Banyak musuh kan? Kalau tidak jaga macam tu, nanti 3 bulan tak boleh makan sayur. Ulat saja ada. Faham tak? Maksudnya setiap yang baik mesti ada musuh. Lebih baik, lebih banyak musuh. Kalamullah, Quran. Datanglah tafsir Quran. Faham? Kerana menafsirkan kalam terbaik, kalam Allah. Maka daripada tafsiran-tafsiran yang muktabar, timbul tafsiran yang menyesatkan pula. Ini musuh. Faham tak? Mesti ada benda yang tak baik. Hadis Nabi terbaik, datang pula hadis maudhu' dan sebagainya. Nak bercampur aduk, mesti ada musuh. Maka begitu juga dengan tariqah atau tariqah Arab panggil. Benda yang baik, datang pula musuhnya. Tariqah-tariqah yang menyeleweng, tariqah yang menyesatkan. Padahal tariqah itu mu'tabarun, betul, molek. Datang benda yang tu musuh dia. Faham tak lagi? Ha, jadi kita kena iktibarkan, kena tashihkan, kena publish, kena promote mana tarekat yang betul, mana yang salah di segi perjalanannya. Supaya orang hanya mengikut tarekat yang betul. Quran, dicetak Quran. Banyak yang betul, tapi dalam-dalam betul ada tak cetakan yang salah? Ha, itu masalah. Ada yang tersilap cetak, ada yang sengaja dicetak untuk menyesatkan. Adakah Quran benar kita kena lawan? Tak. Hak buang, hak palsu itu. Maka kita kena banyak perjelaskan. Faham? Ha, mana yang muktabar, tarekat, mana yang patut kita tinggalkan. Ha, lagi soalan. Baik, nak ikut Wahabi atau Syiah atau Ahli Sunnah? Ikut Ahli Sunnah yang Nabi kata. Nabi tak suruh ikut Wahabi, Nabi tak suruh ikut Salafi, Nabi tak suruh ikut Syiah. Nak, Nabi kata ke mana? Ikut Al-Jama'ah, Ahli Sunnah. Jahat lain, tak payahlah. Lagi soalan, belakang. Ya. Yeah. Berniaga. Niaga apa? Boleh? Boleh. Dia ketua ajaran sesat. Faham tak? Ha, tapi dia ada jual apa, syampu kereta. Boleh beli? Lepas syampu kereta, syampu muka dia. Ha, jual beli dah apa? Faham? Jangan terlibat dengan ajaran dia. Kita beli dengan orang kapir lagi boleh. Faham? Ha, raja sesat ni lebih kurang kapir tu lah. Faham tak ke? Ha, boleh muamalat. Dia dengan orang kafir, ada benda kita boleh muamalat, ada tak boleh. Hatta dalam masjid pun, ada orang kafir boleh buat dalam masjid. Contoh orang kafir akan datang pasang aircon, boleh. Faham tak ke?
Orang kafir katakan dia pasang mozek luar, boleh walaupun masjid. Ada yang tak boleh, apa? Orang kafir azan, tak boleh. Orang kafir jadi imam, haram, tak boleh. Jadi kita kena pandai dan belajar, mana boleh, mana tak boleh. Orang kafir jadi imam, satu masjid kena qada. Walaupun tahu lepas salam, lepas salam baru sedar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kapi. Faham lagi ha? Habis satu masjid kena qada. Faham? Ha. Lagi soalan. Ha. Orang tua. Boleh? Tegur macam biasa, apa kesalahan? Kesalahan dia tak tegur adik-beradik. Ha, tegurlah adik-beradik, mak tak baik, putus silaturahim, kata gitu. Dua syarat. Pertama, jangan panjang, pertama jangan tinggi suara, wala tanharhuma, walaupun nasihat jangan tinggi suara. Yang kedua, jangan panjang-panjang. Panjang-panjang orang tua tak boleh terima. Sikit-sikit je. Okey, soalan? Assalamualaikum. Jadi sekarang ramai orang Melayu suka main game je. Tok 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 tok. Dulu suka bersilat dan sebagainya. Dia perkara-perkara begini, dia perubahan peredaran zaman pun terlibat juga. Environment, sikap ibu bapa dan sebagainya. Kita ni anak kita Allah bagi lahir bukan besar selalu. Pengek beranak tu 18 tahun. Oh payah nak bentuk. Dia kecek dulu. Betul tak? Ha, dia semakin membesar di bawah tangan kita. Kita kena pandai. Faham lagi? Daripada ibu bapa tu sendiri yang akan membentuk anak. Syaksiah anak, tak boleh nak salah kerajaan lagi, tak boleh salah sekolah lagi, ibu bapa dulu. Kasar sebelum pergi sekolah, dia datang dari rumah. Rumah tu madrasah ulama, madrasah yang pertama. Nampak? Nah? Ha, jadi kita kena tegur masyarakat. Banyak sangat benda-benda lara. Manusia ni Allah kata dua perkara yang sangat melarakan mereka. Pertama laibung, kedua walahwung. Permainan dan hiburan. Orang kafir sedang menjana ekonomi, kita menghabiskan ekonomi, bersukaria. Habis benda kita nak bersuka. Betul tak? Ha? Akhirnya kita kekurangan duit, dia banyak duit, dia beli harta kita. Faham? Ha, jadi itulah. Ha? Dunia ini sebenarnya sangat manis, seronok sokmo. Seronok, seronok, seronok. Sebab tu kita kena ada dalam hidup, mesti ada guru. Mesti ada guru. Nah, walaupun sekurang-kurangnya seorang, saya ada guru. Guru agama saya yang saya bertanya soalan, membimbing saya, dia ni. Ha, baru betul hidup kita. Ibu bapa kita suku, guru suku pula. Nah, ha, jadi, tak lah, silap, berapa orang reti silap? Tak kira lah silap mempertahankan diri yang lain pun. Nah, dan kita tak ada kekuatan. Dari segi rohani kita tak rok cetong. Zahir tak kuat juga. Dan kan al-mu'min qawil ahabu indallah ataupun ilallah. Mukmin yang kuat Allah lebih suka dari al-mu'min ta'ifi, daripada orang mukmin yang lemah. Termasuk pandai bersilat mempertahankan diri. Faham tak ke? Ha, jadi kita nak buat macam mana? Kita nak bentuk masyarakat kita tak? Ibu bapa kena main peranan dengan anak-anak. Anak ni masuk umur 15, outstation. Faham tak lagi? Payah dah lah. Dia masa mana? Bila anak sudah tidak sudi berjalan dengan ibu bapa, masa tu payah. Bimbing anak ketika mereka masih ikut kita pergi. Jom pergi pantai, pak dia masuk dalam kereta. Nak? Ha, budak lagi. Jom pergi sini, pak masuk dalam kereta. Itu kita ajar anak. Bang, bila anak kita jom, tak pergi ayah, tak pergi. Nak pergi mau kawan. Tak pergi ayah, tak boleh. Ada hal. Ha, dan anak sampai tahap tu, payah nak ajar. Nah, nak ajar anak, masa mereka masih suka nak follow kita. Ajak pergi beli es krim, lompat naik atas motor. Ajak pergi mancing, derah-derah ambil dorang nak pergi. Bang, ha, mereka masih suka kita dan akan dengar apa yang kita kabur. Nah. Jadi pertulkan balik persatuan-persatuan semua kena mendekatkan masyarakat. Habis benda kena buat. Dan kerajaan kena kurangkan perkara-perkara yang boleh merosokkan minda anak-anak muda kita.
dalam TV, dalam channel, macam banyak sangat benda yang merosakkan minda. Nah, lesen-lesen permainan terlalu banyak. Nah, budak kecil okey, dia bermain sungguh. Nah, tapi masuk 13, 14 permainan dia merosakkan minda. Soalan yang terakhir. Ah. Tak apalah, dua pun boleh. Ah. Lepas sembahyang subuh tidur, hukumnya tengok, kadang-kadang harus. Bila harus, terlalu mengantuk. Bila makruh, dijadikan amalan. Lagi soalan. Tak dengar. Tindakan yang tak ada tuan kita jual. Boleh kan? Ternakan. Binatang lah. Binatang tak ada tuan, boleh jual. Yang tak boleh jual, binatang ada tuan. Kita pergi jual. Boleh? Binatang orang kita jual. Boleh? Tak boleh. Dah tak ada tuan. Faham? Lembu orang masuk dalam rumah kita, boleh jual? Tak boleh. Lembu liar mari duduk rumah kita, boleh jual? Boleh. Lembu liar tak ada tuan. Faham tak? Rusa dalam hutan ada tuan tak? Dah boleh tak kita makan? Rusa dalam kandang mardi? Tak boleh. Ada tuan. Faham? Ha, lagi soalan. Ada? Tak ada? Ha, ada. Dia pengikut Imam Mahdi ni tak ada ciri-ciri. Dia ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad. Siapa kuat ikut Nabi Rasulullah, dia akan ikut Imam Mahdi. Jangan kita bina satu kumpulan yang buat nak ikut Imam Mahdi. Tak boleh. Dia akan lari daripada sunnah sekarang. Sekarang kita lazimi sunnah. Alaikum bis sunnah. Ikut sunnah Nabi. Kuat menjaga Islam. Kuat backup Islam. InsyaAllah Imam Mahdi terbit, awak akan ikut Imam Mahdi. Sekarang kita lawan Islam, sekarang kita lawan ulama, tak suka pada majlis ilmu, tak suka masjid, datang Imam Mahdi, kita pula lawan Imam Mahdi. Sama saja, faham? Mu. Ha. Tak dengar. Datang haid ngajar Quran. Boleh, tapi jangan baca ayat terus-terus, kerana nak meraihkan pandangan jumhur ulama bahawasanya haram perempuan yang haid membaca Quran. Wala yaqra'u syai'an minal Qur'an haidun wala junubun. Tiada membaca akan Qur'an sedikit pun oleh yang junub dan yang haid. Faham tak lagi? Maka caranya guana? Kalau kita guru Qur'an, kita suruh murid membaca. Nampak? Murid pun membaca. Nah, amma yatasa'alun. Salah tu. Yatasa'alun. Ha, lagu tu. Faham tak? Ma'arid li sukun. Caranya begitu. Jangan kita yang membaca qira'atul Quran. Kita untuk menegur saja. Faham? Lagi soalan? Dah, nak balik lah. Eh? Waalaikumsalam. Kanak-kanak? Dia bukan saya khabar bila 15 tahun itu tak boleh. Dia akan payah. Faham? Pada kebiasaannya payah. Jika ibu bapa yang kuat, tidak ada benda yang payah. Nampak? Ha, jadi kita ni kuat dia tidak. Nah, bak, anak kita ni ya, last and forever. Anak orang, anak orang. Anak kita, kita kena tanya. Anak orang, orang kena tanya. Ku angpusakum wa ahlikum. Mu kena jaga dirimu dan anakmu. Ha, jadi jangan salah faham. Bukan bila masuk 13, 14, 15 tak boleh. Payah. Ha, dia payah lagu tu. Tapi yang payah pun manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh insya-Allah berjaya. Neh, banyak bawa masjid, banyak pergi kita jaga perbuatan dia, banyak kita bertemu dengan kawan-kawan dia, insya-Allah dia boleh jadi baik. Nah, ha, ada lagi soalan? Ah, ha, last. Syurga rindukan hamba-hamba. Syurga rindukan hamba-hamba. Antara golongan orang yang syurga rindu. Syurga rindu. Orang mana macam mana? Orang yang ikut Nabi. Itu saja. Macam hadis yang kita baca. Kullu ummati yadkhul jannah illa man aba. Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga. Oh, seronok sahabat. Dah semua kullu.
Kemudian Nabi kata, illa man aba, melainkan orang yang tak mau masuk. Terkejut pula sahabat, siapa pula tak mau masuk? Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat akan aku, dia masuk syurga. Tidak taat, tidak masuk. Jadi di taat situ saja. Syurga rindu orang macam mana? Kalau kita tahu orang baca Quran, tak betul. Semua ketaatan yang disimpulkan, taat kepada ajaran Rasulullah, ahli syurga. Nampak? Buatlah apa. Nak buat, mesti tahu dulu. Nak tahu, kena mengaji. Al-ilmu bita'allum. Bila ta'allum, mesti ada muta'allim dan ada mu'allim. Baru ada ta'allum. Ta'allamai ta'allumu ta'alluman. Baru keluar masdar. Faham? Perbuatan kena ada dulu. Kena mengaji. Dah? Lagi ada soalan tak? Sekejap, ni dulu. Boleh tak kalau pergi Mekah sampaikan salam pada Nabi? Itu soalan dia. Boleh. Tapi yang afdal ialah kita berselawat. Pasal apa? Berselawat kita duduk di ni Alu Gajah pun sampai kepada Nabi. Hadis sahih, siapa selawat sampai kepada aku. Tak. Nabi kata sampai pada aku. Adapun salam, dia tidak dengan hadis, tidak dengan nas. Ini kias daripada ulama. Tapi jangan baloh bab salam. Ada orang yang kata haram pula sampai salam. Tak? Ini kias yang lebih kuat, nas. Mana? Selawat. Faham tak? Kita berselawat. Di mana-mana kita pergi, sampai. Duduk selawat di Melaka, sampai ke Rasulullah di alam barzah. Duduk di planet mana pun, sampai Rasulullah. Tapi kalau nak kata sampaikan salam, hukumnya boleh. Lagi ada belakang mana ni? Cepat. Oisis. Aisyah. Aisyah ni macam ni. Awak dah kahwin tak? Soalan saya. Bangun, bangun. Orang mana? Orang Melaka. Dah kahwin? Ada anak? Ada. Okey. Awak duduk berjiran lah. Aisyah ni macam ni. Awak sekarang ni, apa-apa anak awak, awak yang kontrol dalam rumah. Okey? Anak awak nak pergi mandi ke, nak suruh pergi main ke, nak pergi sekolah, bini awak pun begitu juga. Awak kontrol. Faham? Okey, Aisyah ni ialah jiran-jiran awak nak ambil kontrol itu daripada awak. Dia nak akan jaga juga bini awak dan anak awak. Awak bagi tak dia? Kalau bagi, cerdik ke bodoh? Faham lagi? Faham tak bodoh? Okey, soalan terakhir sebelum kita balik. Ada? Baik. Kuat-kuat. Tawaf. Ziarah kubur. Apa kelebihan ziarah kubur malam Jumaat? Jawabnya, tidak ada nas hadis yang sebut hadis sahih atau hadis hasan kelebihan ziarah kubur malam Jumaat. Yang ada umum kelebihan ziarah kubur itu sahih. Zurul kubura fa innaha tuzakkirul akhirah. Wahai umatku, ziarah-ziarah selalu akan kubur. Kerana ziarah kubur itu, kita akan ingat kepada akhirat. Jadi sama ada siang atau malam, hari Rabu atau Jumaat, Sabtu atau Selasa, apa yang mudah bagi kamu, ziarahlah. Imam Suyuti sebut dalam fatwa dia, ziarahlah mana-mana yang kita rasa berkelapangan. Jangan buat satu time, kan ziarah. Sebab kadang-kadang kita tak dapat tunai. Faham? Mana kita mungkin, kita ziarah. Tapi hari apa pun ziarah, kita akan dapat apa yang Nabi kata. Pertama, dapat pahala kerana taat perintah Nabi. Yang kedua, dia mesti dapat tazkirah kepada akhirah. Cuma kalau waktu malam, orang yang takut, makruh ziarah kubur. Faham? Kerana dia boleh merosakkan hati. Tujuan ziarah kita nak benda berdoa kepada si mati, beri salam. Ni dalam takut nak ziarah lagu mana? Betul tak? Tapi cuma di kubur tak ada hantu. Bagi ingatlah orang Alu Gajah, di kubur tidak ada hantu.
Saya selalu dikubur malam atau siang dan selalu melihat kelibat-kelibat. Itu bukan hantu, itu roh. Dengar baik-baik, dalam Islam roh orang beriman dinaikkan ke langit selepas mati. Roh orang kafir tidak dibuka pintu langit. La tufattahu lahum abwaabus sama', dalam Quran. Jelas tidak dibuka bagi roh orang kafir dan munafik pintu-pintu langit. Ke mana mereka pergi? Hadis sahihnya tiga. Hadis pertama ialah mereka dikembalikan ke bumi. Hadis kedua, dilemparkan seperti barang yang dijatuh dari sambaran burung dan duduk di dalam bumi. Itu hadisnya. Hadis ketiga, diletakkan pada telaga Barhud. Jadi kita ambil hak letak pada bumi. Hadis pertama, berada di kubur masing-masing. Batu kita pergi kubur orang kafir, insya-Allah kalau Tuhan izin boleh tengok orang kena azab. Deh, kubur orang kafir nampak orang kena azab dengan rantai dan sebagainya. Gua ni tak nampak pun, masih belum nampak. Ada rezeki boleh nampak. Neh, dan kita akan jadi panah berpeluh-peluh kerana api berkeliling. Janji Allah orang kafir diazab mula di alam barzah. Jadi kalau dia nampak pelak-pelak-pelak lintah, itu bukan hantu kopek. Itu bukan hantu kubur. Bang, itu roh. Saya pernah baca Quran malam, ziarah, baca Quran sikit, doa sikit. Kerana tak sempat siang, jadi pergi pukul 11 malam. Nah, jadi bila biasa kita habis semua kubur, kita tak rasa apa. Kubur tu saja dia berasa kembang kepala. Faham tak lagi? Bulu roma tekok ni habis, berdiri habis. Nak? Haa, nah. Apa pasal ni? Tak tahu lagi. Esok tanya, dia kata kubur yang ustaz duduk tu okey, yang belakang ustaz bunuh diri, rohnya tidak diterima. Mana termasuk la tufattahu lahum abwaabus sama', yang tak buka ni roh orang kafir dan roh orang munafik. Mungkin dia menghalalkan perbuatan bunuh dirinya jadi kafir murtad wal iazabilah. Faham? Jadi biasa kubur lain pukul 2 pagi pun kita relax, boleh litah. Kubur tu rasa kembang tekuk. Dan kita punya tajwid, larilah. Selamak tak? Main tak sedap baca ni. Apa benda belakang-belakang ni, belak-belak macam orang-macam orang. Tapi bukan. Itu permainan roh saja. Jadi ziarah kuburlah. Tak kira malam siang, jangan tentu malam Jumaat. Tetapi kalau kita pergi hari Jumaat saja atau hari raya saja, kita tak mau pergi hari lain, silakan. Jangan kata wajib sudah. Apa yang kita suka kita buat. Selagi tak ada datang larangan daripada Nabi, buatlah, tak ada masalah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tak banyak sedikit kita dapat ilmu pada pagi ini. Minta maaf kerana ambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita dipertemukan pada kali yang lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.
Bali makan nasi pulak. Ambil pada waktu 7 dan 8.